Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sufi dan Kak Josia. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi ya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita Allah yang layak untuk menerima semua pujian kita. Yuk, Kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu buah pujian, Matahari Bersinar. Matahari bersinar terang, burung berkicau dan senang, angsa terbangun dari padang, semuanya mengangkat kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau. Kita nyanyinya bersaut-sautan ya. Kak Josia tolong ya bantu ya. Oke. Kalian bisa menyanyikan bersama dengan mama atau papa atau kakak kalian ya. Yuk, matahari bersinar. Ya, sekarang silakan duduk. Kita mau berdoa sebelumnya. Kita mau naikkan satu buah lagu. Saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Buat hari yang kau beri, memuji Tuhan,
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kau pertemukan kami, walaupun lewat ibadah online, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Karena itu mari Tuhan, tolong ibadah ini, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, masih siap memuji Tuhan? Yuk kita berdiri lagi ya, kita nyanyikan lagu KASIH. Masih ingat gerakannya? Yuk sama-sama ya kita gerakan.
Kami membuat kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan pada setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong Tuhan yang mau urapi sehingga kakak-kakak boleh berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik, selamat pagi, masih tetap semangat ya. Tadi udah semangat puji Tuhan, sekarang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Semangat ya, siap ya. Siapin telinganya sudah, siapin catatannya sudah, siapin juga Alkitabnya sudah. Ya, sudah ya, siap. Yo. Tema firman Tuhan kali ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus sudah menjabarkan tanda-tanda itu di Matius pasal 24 dan 25. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Waktu itu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda-tanda akhir zaman itu? Apakah tanda-tanda bahwa saat itu akan terjadi? Saat itu tuh apa sih? Saat itu adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di Matius pasal 24 dan 25 memang tidak dijabarkan kapan Tuhan Yesus akan datang, tetapi dijabarkan tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Di Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi hanya Bapa sendiri yang tahu kapan hal itu akan terjadi, kapan waktu itu akan terjadi. Yesus sendiri tidak tahu kapan waktu yang pasti dia akan datang ke dunia ini kedua kali, tetapi Bapa tahu. Nah, tapi kita dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa saja? Kita akan bahas satu persatu ya. Tanda yang pertama adalah penyesatan. Ditulis di Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang tersesat tidak tahu awalnya dia sedang tersesat, menuju pada kesesatan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kita harus waspada. Ya. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah perang. Dalam Matius 24 ayat 6 dan 7a. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi.
Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Perang sudah terjadi dari zaman dulu. Kita sudah membaca di Alkitab ada perang bangsa ini melawan bangsa ini, bangsa Filistin melawan bangsa Israel melawan bangsa Amalek, terus negara-negara ini melawan negara itu, kerajaan ini melawan kerajaan itu. Banyak perang, tetapi di akhir zaman akan semakin banyak perang terjadi. Baik itu perang ekonomi, baik itu perang teknologi. Mungkin sekarang gak perang fisik, tapi itu juga disebut sebagai perang. Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah kelaparan dan gempa bumi. Itu ada di Matius 24 ayat 7b. Matius 24 ayat 7b. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan dan gempa bumi sudah terjadi dari zaman dulu. Ingat kalian tentang kisah Elia di tepi sungai Kerit? Elia yang dipelihara oleh Tuhan ketika terjadi kelaparan. Dan kelaparan itu sekarang juga ada. Dan gempa bumi juga dari dulu ada, tapi semakin kesini semakin sering terjadi gempa bumi. Dan itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Dan tanda yang selanjutnya, tanda yang keempat. Tanda yang keempat adalah kemurtadan karena nama Yesus. Di Matius 24 ayat 9 dan 10. Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, Tuhan Yesus pada Yohanes 15 ayat 18-27 juga pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga dibenci oleh dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Nah, kita sebagai pengikutnya juga akan dibenci karena kita adalah pengikut Yesus, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi jangan heran kalau penolakan itu terjadi, karena Tuhan Yesus juga ditolak. Tanda yang kelima adalah nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Ada di Matius 24 ayat 11. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu bukan terjadi pada saat akhir zaman saja, tapi dari zaman dulu, dari zaman nabi Yeremia juga sudah ada nabi palsu. Yeremia 14 ayat 14 kalau mau baca. Pada Matius 24 ayat 24 juga Tuhan Yesus mengatakan lagi sekali lagi tentang nabi-nabi palsu ini. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalian jangan takjub dengan yang namanya mujizat, karena setan iblis juga bisa menyamar dan bisa mengadakan mujizat-mujizat. Karena sesungguhnya buat Tuhan Yesus gak ada mujizat. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Karena kita manusia yang terbatas, maka kita menganggap hal itu sebagai mujizat. Tanda yang keenam adalah kedurhakaan atau kejahatan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Selain di Matius 24 ayat 12 tentang kedurhakaan ini, durhakaan di akhir zaman juga ditulis dan dijabarkan di 2 Tesalonika 2 ayat 1-12. Kalian bisa membacanya 2 Tesalonika 2 ayat 1-12 tentang kedurhakaan di akhir zaman. Nah, setelah tahu 6 tanda-tanda akhir zaman dari Matius 24 ini, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk waspada dan berjaga-jaga. Di Matius 24 ayat 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita harus waspada. Selain itu kita juga harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Selain harus waspada, di Matius 24 dan 25
Tuhan Yesus juga menjabarkan beberapa perumpamaan. Perumpamaan-perumpamaan itu adalah untuk supaya kita mempersiapkan diri di akhir zaman. Apa saja ya persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menjelang akhir zaman? Yang pertama adalah kita harus melakukan hal yang benar menurut firman Tuhan. Hal yang benar baik perkataan, pikiran, tingkah laku, perbuatan kita sehari-hari itu harus benar dan harus takut akan Tuhan. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 45-51 tentang perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nanti dibaca ya. Yang kedua adalah tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh yang mengingatkan kita untuk menjaga Roh Kudus tetap bernyala di hati kita, supaya Roh Kudus bisa terus membimbing kita, bisa terus menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Di Matius 25 ayat 1-13. Yang ketiga, kita harus melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Di Matius 25 ayat 14-30 dikatakan bahwa itu adalah perumpamaan tentang talenta. Kita pasti sudah hafal semua ya kisah tentang perumpamaan talenta. Kalau mau, kalian bisa membacanya lagi di Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Yang keempat, yang terakhir, di Matius 25 ayat 31-41 dikatakan bahwa kita harus peduli terhadap sesama, yaitu kita melakukan kasih, selalu melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah melakukan yang baik. Yang kedua adalah menjaga Roh Kudus tetap bernyala dalam hati kita. Yang ketiga, kita mempersiapkan diri dengan melayani Tuhan. Dan yang keempat, kita harus melakukan kasih dalam kehidupan kita setiap saat. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya di Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang tanda-tanda akhir zaman. Semoga kita bisa ingat dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bisa waspada dan kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh sehingga kita tidak tertinggal ketika Tuhan Yesus mengangkat kita, ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan membukakan tanda-tanda itu bagi kami, tanda-tanda akhir zaman, sehingga kami dapat memahami apa yang akan terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat selalu waspada, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan hal yang benar di mata Tuhan, baik perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh benar di hadapan Tuhan. Dan kami boleh selalu menjaga api Roh Kudus itu tetap bernyala dalam hati kami, sehingga ketika Tuhan datang, kami siap untuk dijemput. Dan juga Tuhan, biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menjalankan kasih dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat menyimpannya dalam hati kami, melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami, berkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bapa.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.